Testing karburator Kylik 253 buat Mas Dian di Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, suka cita rezekinya lancar. Amin. Ini super sultan ini ya, beli banyak sekali. Tatakan Hayati, Kamas Ganda, NMAX, Daytona, dan bearing pulley. Satu set ini ya, yang ball bearing sama needle bearingnya, dan ini corong curam posisi sulit. Jadi untuk posisi sulit itu seperti isi oli transmisinya manual BRV, itu bisa Honda BRV atau Mobilio dan lain sebagainya yang sulit ya posisinya. Corongnya kecil ujungnya tapi memanjang dan curam, supaya memastikan oli itu tidak ada yang ngendok, apa ya, ada yang nampung, jadi meluncur semua turun ke bawah, jadi bersih olinya, tersalurkan dengan penuh. Dan ini busi tipe panas ya, C6SA, dan bearing rasio dalam rasio gardan set ya, komplit 6 biji. Ini semua Jepang semua ya, Jepang, walaupun campur-campur tetap Jepang, jadi tetap berkualitas ya. Oke, dan dijamin tidak palsu, Jepangnya asli. Dan dispatch Skywave pakem, tentu saja pakem ya, serta grease tin can, ini paling bagus, ini terlicin. Oke, bonus kaos XL hijau lah, seperti ini. Ini warnanya lebih cerah daripada yang di kamera ya. Ini pengaruh kekurangan dari kurang bagusnya kamera. Oke, langsung. Mohon bersabar juga ya Azam dan Rofi. Oke, langsung. Tentu saja talk chair ya. Talk chair tanpa bantuan dorongan gas, mesin sudah bisa hidup. Tandanya mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat terhadap dinding buring. Jadi kalau belasan tahun pemakaian pernah telat ganti oli, ini wajib dicek ya. Kalau kompresinya padat, pasti starter karburator saya talk chair. Jangan nyalakan karbunya dulu, cek dapurannya, filter udaranya juga wajib ekstrim bersih. Jadi pasti enak nanti starter talk chair. Dan jangan heran nanti tancepin di motor Anda, suaranya mesin Anda nanti bisa halus seperti ini. Ya, ini puncak riset saya ini, karbujektor spesialis irit. Gasnya cepat naik cepat turun. Sampai kena pembatasnya ini ya. Kalau cepat naik, lama turunnya ngegantung, gasnya kabur, itu nggak turun-turun, itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gak usah ditantang, langsung saja beli buat serep cadangan. Ini karbujektor ini, spesialis irit. Gas kecilnya juga gradual naik. Enak ya, dimainkan gasnya. Stasionernya langsam halus. Enak ya. Oke, saya matikan dulu. Biar puas, saya syuting lama. Untuk Sultan soalnya. Oke, tidak lupa Mas Dian wajib ya, lihat di YouTube saya, diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya bahas lengkap ya, persyaratan apa saja yang dibutuhkan supaya dapat manfaat karburator saya itu irit ala injection, tarikannya senut-senut ala trail. Karena ini tipikal karakternya itu seperti trail, bawah tengahnya enak, spontan, tenaganya langsung keluar, dan penggunaannya irit ternyata. Jadi nggak khawatir lagi lihat meter bensin. Sejak saya pakai karburator KLX ini sudah hilang was-wasnya, karena saking iritnya. Oke, yuk belanja di atas belanja sampingan karburator senilai di atas 150.000 akan dapatkan bonus kaos. Bisa milih warnanya dan ukurannya. Bisa dilihat di YouTube saya, itu diketik aja judulnya bonus kaos dewa. Nah itu. Oke, biar saya nggak ngulangi lagi warnanya seperti apa saja. Mohon bersabar menunggu yang Azam dan Rofi ya. Segera akan saya garap. Oke, sekian, terima kasih. Tentu saja kopinya. Ini saya ambilkan lagi ya, habis soalnya. Nah, nanti pokoknya saya ambilkan yang baru. Sekian, terima kasih dan selamat menikmati.